Pak, Mohidin. Satu. Lagi sekali, satu, dua, tiga. Ini Pak. Baik, nanya Mei, tangan tak. Oke, sini Pak. Ya, jalan. Satu, dua, oke, let's see Pak. Oke, let's see Pak, mohon izin. Satu, dua, tiga. Oke, let's see kita mohon izin Pak, satu kali Pak. Satu, dua, tiga. Ibu, memang ini adalah outlet yang pertama ya yang di luar Makassar? Ini kedua, pertama gua. Oh. Iya, kedua. Terkait promo ini hari itu bagaimana? Untuk hari ini kita ada promo ini, yaitu beli satu dapat dua. Jadi untuk beli varian yang apa saja, harga Rp50.000 dapat satu lagi untuk varian yang kamu bisa makan. Hanya berlaku di hari? Hari ini saja. Target penjualan? Kalau untuk hari ini, kalau untuk paketnya sendiri itu sekitar 1.000 paket disediakan, selebihnya itu berarti akan dijual normal. Ibu, untuk target kedepannya bagaimana, Bu? Target kedepannya insya Allah, karena pastinya untuk kabupaten kota lagi ada, tapi saya belum bisa lakukan sebelum diresmikan, tapi pastinya ada. Kemudian untuk di kota Makassar itu sendiri juga kita masih menyatakan untuk membuka cabang. Ini juga merangkul UMKM? Iya. Kurang lebih untuk sekarang ini sekitar 22 UMKM. UMKM sistemnya dia titip, nanti kita cuma ambil berapa persen dari penjualannya. Tapi nggak boleh sama dengan ini ya? Apa dengan bucin misalnya? Nggak beda, dia lebih banyak kayak kritik. Iya. Ibu, rencananya outlet mana lagi, di mana lagi mau buka outlet di mana lagi? Belum, kalau untuk outlet di luar kabupaten kita belum bisa fixkan yang mana, tapi akan ada rencana kayak Bumi, terus Pare-Pare. Menu andalan dari grocer sendiri, Bu? Kalau menu andalan rata-rata setiap developers namanya ya, kita beda-beda, tapi lebih banyak itu pastinya varian kudus, jadi yang kayak ini pandan sama tiramisu. Ada menu baru? Kalau hari ini ada bolu pandan. Okay. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!